Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi pasal wudu. Kenapa kita perlu berwudu? Oke, wudu ni sebenarnya bukan hanya untuk solat tau. Wudu itu sendiri adalah satu ibadat. Maksudnya kalau kita tak nak solat pun saja wudu itu sangat bagus ya. Dan memang kadang-kadang payah juga lah, yalah, kita kadang-kadang khususnya bagi orang perempuan kan, dah make up tebal-tebal, kalau dia nak pergi wuduk selalu payah kan. Tapi itulah cabaran dia. Dan wuduk ni sangat bagus tau. Sebab apa? Bila kita dalam keadaan yang tak tenteram, kalau pada stres kan, cuba ambil wuduk. Ya? Bila kita ambil wuduk tu, dan bila kita letakkan air dengan niat wuduk kerana Allah Ta'ala tu kita letak, kita rasa macam satu, Masya Allah, satu ketenangan datang kepada kita. Kan? Seronok. Kan? Selain daripada itu, wuduk sebenarnya sangat bagus selain daripada ia yang merupakan ibadat. Wuduk ni juga sebenarnya bagus untuk kita elak diri kita daripada disihir. Betul? Ya, sebab apa? Sebab bila kita wuduk ni seolah-olah macam kita letakkan satu bentuk protection, pelindungan. Sebab wuduk ini satu ibadah dan kita buat kerana Allah Ta'ala bila kita, dan kita berada dalam keadaan suci. Ya, orang yang berwuduk ni dia berada dalam keadaan suci. Dan kalau kita wuduk itu kerana Allah Subhanahu Taala, maka kita percaya dan yakin sangat-sangat bahawa Allah Taala insya-Allah ya akan menjauhkan kita daripada gangguan-gangguan syaitan yang kalau kita kata pasal sihir, santau dan sebagainya, itu semuanya kerja-kerja syaitan ya. Dan bila kita berada dalam keadaan suci bersih, maka insya-Allah ya kita insya-Allah dapat dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala insya-Allah. So amalkan wuduk insya-Allah, kita akan dapat jauhkan diri daripada segala gangguan-gangguan syaitan, jin dan sebagainya. Okey? Jom kita berwuduk.